Jalan di Dusun Bandungan, Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang terancam putus permanen akibat longsor. Pergerakan tanah masih terus berlangsung serta berpotensi meluas. Menurut Kepala Desa Kalongan, Yarmuji, hasil kajian dari tim Departemen Teknik Geologi Undip, dampak pergerakan tanah berpotensi meluas dalam radius 100 meter dari titik longsor. Pergerakan tanah masih berlangsung sampai menemukan fase kestabilan. Selain berdampak jalan longsor dan ambles, hingga 10 meter puluhan warga yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi longsor juga berpotensi terdampak. Area longsor meluas karena intensitas hujan tinggi pada minggu lalu. Secara jangka pendek kita sudah bersama dengan pemerintah daerah melebarkan jalan Bima kemarin menjadi jalan yang cukup lebar dengan 4,5 meter dan dibangun, ditingkatkan kualitasnya juga, kelasnya juga, dan alhamdulillah sudah bisa dipakai sekarang dengan lancar jangka pendeknya itu. Selain itu juga kita menghimbau masyarakat di sekitar sini untuk berhati-hati karena sesuai dengan saran dari hasil kajian, potensi longsor ini bisa mencapai 100 meter ke arah pemukiman penduduk.